السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقول بالله التوفيق. Kita masih lagi dalam bab tahrim al-ghibah. Tahrim al-ghibah maksudnya pengharaman mengumpah. Masih dalam bab dia bawah kitab. Jadi tajuk besar dia kitab lah. Kitab, dalam kitab tu ada bab-bab dia. Macam rumah lah, rumah dalam ni ada bilik-bilik dia. Jadi ni bilik dia maksudnya. Bab bilik dia kata tahrim diharamkan. Dalam apa nama, kita dalam kitab perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang dilarang dalam Islam banyak kan. Jadi maknanya sebagai satu daripada bab dia tu maknanya pengharaman mengumpat. Hadis dia kita dah bacalah beberapa hadis tu, dan ni hadis yang seterusnya, hadis yang ke 1523 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala أتدرون ما الغيبة؟ daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua tahu tak apa dia al-ghibah? Apa dia mengumpat? Mengumpat tu apa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat radhiyallahu anhum, begitulah adab mereka dengan Allah dan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila diperitanya dengan satu soalan, soalan terutamanya tentang soalan dosa, pahala, tentang hukum syariat apa semua, adab mereka, mereka akan mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ha, gitu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia tak kata kami tak tahu. Dia tak kata kami tak tahu. Bahkan dia kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu adab para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berdialog dengan Nabi SAW, atau ketika menjawab soalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrahu, engkau menyebut tentang keadaan saudaramu, sahabatmu, tentang apa yang dia tak suka. Jadi kita, dia tak suka perkara yang kalau kita sebut di depan dia, dia tak suka. Bila kita depan dia kita sebut dia tak suka, di belakang dia panggil ghibah lah. Di belakang dia panggil mengumpat. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, afara'aita ay akhbirni, afara'aita, apakah pandangan engkau, ay akhbirni, ceritakan kepada saya ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqulu, sekiranya apa yang saya cakap tu memang betul-betul ada pada diri dia, apa yang saya cakap tu memang betul-betul ada dalam diri dia. Qala in kana fihi ma taqulu, kata Nabi SAW, jika padanya ada apa yang engkau sebutkan, faqad ghatabtahu, sungguhnya engkau telah mengumpatnya. Engkau telah mengumpatnya. Wa in lam yakun fihi ma taqulu, kalau tidak ada padanya apa yang kau sebut ni, faqad bahattahu, maka sesungguhnya engkau telah memfitnahnya. Yani iftaraita alaihi al-kadhiba, engkau telah mengadakan pendustaan ke atasnya. Jadi begitu. Maknanya tak ada jalan. La sabila, tak ada jalan untuk kita menyebut keburukan saudara kita tadi. Kalau betul, dosa. Dan dosa tu dosa besar pula tu. Kalau tak betul, dosa juga. Dan dosa tu dosa besar juga. Kan? Memfitnah orang. Jadi begitu. Maknanya, kita ni kena jaga lisan kita. Jadi bab mengumpat ni kita kata begitu berleluasa lah. Berluasa hatta di antara orang-orang yang berilmu, ustaz-ustaz, murid-murid semua tadi kan. Jadi maknanya berluasa. Sebab tu sebagai ulama maknanya mereka menyarankan kepada kita bahawa sedikitkan daripada sahabat-sahabat. Maknanya sedikitkan kita ni bergaul dengan orang. Jadi bila perkara ada perkara yang penting. Kan, yang berkaitan dengan kita kata agama, tapi bila duduk saja sembang, minum-minum. Jadi maknanya agak di situ dia
barangkali akan terpacul keluar daripada mulut kita perkataan-perkataan yang menjarah saudara-saudara kita tadi kan. Jadi bahaya. Dia membahayakan diri dah. Sebab tu kata Nabi SAW, Nabi ni ajar kepada Muaz bin Jabal, ala adulluka, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau milak ala milaki hadha kullihi, kemukaan Islam ke atas perkara yang meliputi segalanya, segala kebaikan tadi, meliputi tentang apa nama jihad, meliputi tentang apa lagi segala kebaikan yang paling baiknya. Nabi kata kuffa anka hadha, jagalah ini. Maka Nabi Islam pun pegangkan hujung lehernya. Nabi kata kuffa anka hadha, peliharalah ini. Kata ya, kata Mu'adzir Rasulullah, aina au nahnu mu'akhadhuna bima natakallam am mu'akhadhuna, adakah kita ni akan disiksa dengan sebab kita bercakap? Nabi kita sakilat ka ummuka ya Mu'adz, ibumu kehilangan wahai Mu'adz, hal yakubun nasu ala jahannam ala manakhirihim, hal yakubun nasu fi jahannam ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim, au kama qala sallam, tidakkah yang menyebabkan manusia itu terjun ke dalam neraka di atas muka depa, muka kepala di bawah, kaki di atas itu, melainkan dengan sebab perbuatan lidah-lidah mereka? Maka lidah ni kerja dia amat amat beratlah. Begitu. Dia boleh mendatangkan pahala dan dia juga boleh mudah mendatangkan dosa. Jadi hadis jelaslah. Maknanya pengajaran daripada hadis harus bagi seorang guru, muallim. Seorang guru atau muallim untuk bertanya kepada muridnya. Pertanyaan itu adalah sebagai untuk ambil perhatian. Yang mana dia tanya, dia sendiri akan jawab nanti. Soalan untuk mengambil perhatian supaya mereka pergi fokus lagi. Fokus apa yang nak disampaikan oleh muallim ataupun guru tersebut. Guru tanya tadi baru dia kan? Dia bagi perhatian. Bila tengah bagi perhatian itulah dia berikan ilmu. Maka lebih cepat sampailah ataupun lebih cepat dia dalam masuk, meresap dalam jiwa tadi. Itu yang pertamanya. Pengajaran daripada hadis kata Syekh Salim bin Al-Jilani di kitab Nabajatul Nazirin Syarah Riyadhus Salihin. Kemudian kata Syekh lagi, pengajaran hadis istihbab, dia anjurkan. Anjuran raddil ilmi ila Allah wa rasuli fi hayatihi inda adabil ma'rifah amalan bil adab wa wukufan inda haddil ilm. Maksudnya ini ketika Nabi SAW masih hidup. Kita kata Allah wa rasuluhu a'lam ketika Rasulullah masih hidup dan di hadapan Rasulullah SAW. Tapi setelah Rasulullah wafat, kita hanya kata Allahu a'lam. Allah, hanya Allah mengetahui. Sekarang kita tak boleh kata lagi dah. Allahu rasuluhu a'lam, tak boleh kata lagi dah. Sebab Rasulullah SAW dah wafat. Jadi maknanya kita hanya kata Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, maka para sahabat mengucapkan begitu. Mereka mengembalikan pengetahuan itu kepada Allah dan Rasulullah semasa hayat Nabi SAW. Kenapa? Kerana beramal dengan adab. Dan mereka itu, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka wukuf, berhenti kan, di batasan ilmu. Maksudnya, kat mana perkara yang mereka tak tahu, mereka tak boleh cakap. Tak boleh reka-reka jawapan. Jadi jawapannya diberikan oleh Nabi SAW sendirilah. Hadis ini juga menjelaskan tentang takrif yang detail tentang makna mengumpat dan makna fitnah. Yang mana tak ada jalan lagi kita nak mentakwilkan perkataan kita ketika kita menyakitkan hati orang di belakang dia. Tak ada jalan dengan takwil. Kan? Kalau betul, mengumpat. Kalau tak betul, fitnah. Habis itu kita nak kena buat apa? Diam. Tak boleh cakap apa? Tak boleh cakap apa? Habis itu tak boleh masuk politik kan? Sebab syarat untuk sah jadi ahli politik ataupun rukun nak jadi ahli politik, tidak tak sah. Mesti kena cakap buruk pasal orang lain. Politikus. Nama tikus tu mana dia kerja dia apa? Fuai siqah. Tikus ni fuai siqah. Mana fuai siqah ni? Dia ni perasa. Makhluk yang disuruh kita ni bunuh dia di tanah haram ataupun di tanah halal. Jadi politikus kan, dia boleh perosak. Sekarang lah maksudnya, kalau betul-betul berdiri di atas landasan syariat, itu tak lah. Ini maksudnya sekarang dia nak cari kat mana yang mendedahkan aib orang. Buka aib orang tu, dia londeh habis orang tu, tak ada apa.
Betul tak? Betul dalam lahir. Aib orang dia buka habis. Sedangkan kita ada disuruh tutup aib saudara kita. Selama mana kita boleh tutup aib dia, kita tutup dia. Kalau dia buat dosa salah apa semua, kita jumpa dia empat mata. Jangan bagi orang lain tahu aib dia. Kenapa? Kerana kita pun tak suka orang tahu aib kita. Kita bukan baik sangat pun. Jadi kita telah menjatuhkan maruah dia, aib dia semua. Walaupun dia pencuri, walaupun dia dan sebagainya. Keburukan tadi kan. Tapi dia punya bahaya dia besar. Begitu keadaan dia. Jadi maknanya, orang politik ni paling banyak dosa hari ni. Hari ni orang politik dia adalah orang yang paling banyak dosa lidah. Dia tak mengumpat, dia fitnah. Dia tak boleh lari. Dia kata kita boleh sebut keburukan dia kan. Boleh sebut kenapa nak menyelamatkan orang lain daripada keburukan dia. Habis tu kenapa kamu sebut terang-terang? Kalau kamu boleh sebut mana ya? Contoh yang boleh sebutnya, dia bukan open macam tu. Tapi dia ada batasan dan had dia. Contohnya, ada seorang yang kita kenal dia ni memang apa nama, penagih dadah ke? Doktor tak betul lah kita kata. Lembut sikit ayat tu. Kan? Ayat kasar sikit penagih dadah lah. Kalau hak lembut sikit, doktor yang tak bertauliah. Cucuk suntik. Kan? Masuk dadah lah dalam badan dia kan. Bawah jabatan klinik dia. Bawah jabatan. Kan? Dalam hutan tu klinik dia apa? Dia pun ni pakar adunan ubat. Ubat nyamuk masuk sekali. Tahi lembu masuk juga. Ubat batuk. Coca-Cola masuk habis. Kan? Ayat ketua masa tu jadi dia pening kuat lagi lah cerita dia. Depak dia cerita. Dia tak ada tengok pun. Itu ustaz pun tahu juga dia mana ustaz pun ada. Banyak orang duk cerita lah. Jadi begitu. Maknanya, kita dia nak pergi minang anak kawan kita. Nak minang anak kawan kita dengan pakai kopiah. Nak pergi minang dia besar lah. Nak pakai kopiah kalau boleh pakai serban, pakai serban. Nak minang anak orang bagus-bagus ni. Jadi kita tengok, kita tahu. Ni kalau boleh jahanam. Kan? Ni memang kita kenal dah. Masa tu kita pergi beritahu kawan kita. Bukan beritahu orang kampung semua. Bukan announce kat masjid. Assalamualaikum tuan-tuan. Ni ada budak yang nak pergi minang anak kawan kita. Ha, jaga-jaga orang kampung semua. Dah. Kita pergi jumpa kawan kita tu lah ni. Kan? Aku nak beritahu ke hang lah. Abang aku kenal lah budak ni. Budak ni memang doktor tak betul lah. Sekolah pun tak pergi. Tak sekolah pun. Kan? Betul yang cakap dia lah. Aku kan nak terima, terima lah. Aku dah beritahu dah. Hak tu yang aku tahu. Maknanya hang tak payah terima lah dia. Jadi maknanya kita bantu kawan kita. Sebab Nabi kata unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudara kamu yang zalim ataupun yang dizalimi. Tolong yang zalim ni macam mana? Kita pegang tangan dia jangan buat. Yang dizalimi dia, dia ni nak cadang nak zalimi kawan tu. Kita beritahu dia bawah supaya jangan dia dizalimi. Ha, itu apa? Bukan kita pergi tahu pengumuman dekat masjid announce hari Jumaat, lepas malam Jumaat pula tu. Ini tak boleh. Macam orang ubat di atas pentas-pentas apa nama politik pilihan raya. Kan? Ada ceramah. Sebut ah ini, sebut dah habis buka aib orang tu. Aib dia tak dah. Jadi kawan tu pula londeh dia sama hal londeh aku londeh. Macam tu. Ini tak ada dalam agama Islam ni tak ada. Ini bukan petunjuk agama kita. Kan? Tunjuk agama kita apa dia maknanya? Ar-Rahmah tadi. Kan? Dengan kasih sayang semua. Al-Amr bil-Ma'ruf wa Nahyu anil-Munkar tadi maksudnya dengan ada cara dia. Orang ni macam ni cara, orang ni macam ni cara dia. Dengan pemimpin pun cara lain pula. Begitu. Itu cerita dia. Baik. Jadi orang politik marah dengan saya. Marah habis ya. Nak kata apa? Betul tak mengumpat orang? Dia tu aku bukan mengumpat. Habis tu sebut buruk dia belakang dia tak mengumpat. Ni kena beritahu dia kata. Kena beritahu supaya orang tahu dia ni. Kamu dah jumpa dia belum? Dah nasihat dia belum? Alah. Orang dah tahu dah semua orang nasihat dia. Takkan dia tak tengok TV? Takkan tak tengok YouTube? Mana boleh macam tu? Takkan. Ni Islam. Agama Islam ni agama yang menjaga semua orang. Kan? Sebab dia panggil apa? A'rad tadi kan? Haram. Alaihi maluhu wa damuhu. Kan? Haram kat atas dia kita nak ambil harta dia, darah dia, kita nak jatuhkan maruah dia, tak boleh. Hadis juga menjelaskan di sini, kata Syekh Hafizahullah, barang siapa yang bercakap-cakap tentang saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada pada dia, maka ini satu kebatilan dan pendustaan lah. Tadi kita sebut dah. Seterusnya, ada mujawaz tahdis anil muslimin.
Tak boleh kita nak membicarakan tentang orang-orang Islam dengan apa yang mereka tidak suka. Walaupun perkara itu terdapat pada mereka. Melainkan kita panggil secara umum, tak sebut nama individu. Tak apalah. Okay, secara umum, orang Islam semua, kan, janganlah kita buat kerja ni, jangan kita buat kerja ni, buat kerja ni. Semua ni kerja ni larang dalam agama gini-gini. Kalau siapa yang telah terlibat dalam kerja macam ni, hendaklah segera taubat kepada Allah Ta'ala. Tak apa, secara umum. Kita jangan, dia tu, masuk dia tu lah, orang tu lah tu. Bukan, tak boleh kita masukkan macam tu pula. Okay, dah orang tu cakap secara umum, kita nak fikir khususkan pula. Mana boleh. Baik. Hadis yang seterusnya wa'an Abi Bakrah. Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abi Bakrah ni bukan nama dia. Bakrah ni puli. Pukli, puli. Yang dia ni daripada apa nama dalam perang Taif tu kan. Dia di atas tembok Taif. Nabi kita siapa turun selamat. Siapa turun selamat. Dia pun turun pakai puli. Pegang tali turun ke bawah. Nabi panggil dia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah ni itulah. Ya kan? Kita dulu panggil dalam sekolah ni buku sain dia panggil takal. Takal. Takal kan? Nak angkat berat belum berat kan? Aku nak tu. Ni Bakrah ni itulah. Radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah SAW qala fi khutbatihi yawm an-nahri bi Mina fi hajjah al-wada'. Nabi SAW bercakap bersabda dalam khutbahnya di Mina pada hari haji perpisahan. Nabi buat haji berapa kali? Ha? Sekali kan? Haji sekali. Haji terbidak. Inna dima'akum, kata Nabi SAW. Sesungguhnya darah-darah kamu. Dima' jamak kepada dam lah. Bayak dam tu bayak darah. Ha? Bukan hutang darah dia bayak darah. Bukan itu maksudnya. Bayak dam ni bayak darah sebelah. Ha? Sebelah kambing ke? Korban? Lembu ke apa ke? Ha, ni buat ni kena bayak dam. Buat ni kena bayak dam kan? Sembelih tadi. Sesungguhnya darah-darah kamu. Wa amwalakum dan harta benda kamu. Nabi kata. Wa a'radakum dan maruah kamu. A'rad. Jamak kepada perkataan ni. Irdun. Irdun. A'rad. Maruah. Okay. Haramun alaikum. Haram ke atas kamu. Maksudnya? Tak boleh kita saling... saling menumpahkan darah, saling merampas harta dan saling menjatuhkan maruah. Tak boleh. Haram ke atas kamu ka hurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini. Hari ini tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, tak boleh buat tu, maka inilah semua pun tak boleh juga. Fi syahrikum hadha, pada bulan kamu ini, fi baladikum hadha, di negeri kamu ini, Mekah, ala hal ballagtu, Nabi kata adakah aku telah menyampaikan. Hadis muttafaqun alai. Jadi yaumun nahar ni adalah hari apa nama sembelihanlah, hari sembelihan korban. Jadi pengajaran hadis bayan hurmati safki dima' bi ghairi haqqin mashru'. Ini menjelaskan maknanya kita haram kita menumpahkan darah tanpa dia panggil apa kebenaran yang disyariatkan. Maksudnya contohnya dia bunuh orang, maka kerajaan akan menjatuhkan hukum membunuh balas terhadap orang yang bunuh orang. Itu dipanggil yang disyariatkan lah. Macam menumpahkan darah mengikut syariat. Kalau dibunuh orang, maka kerajaan akan itu. Bukan hak individu. Bukan macam cerita-cerita orang dulu-dulu. Kalau ni bunuh ayah dia, dia pergi tuntut bela, dia bunuh kawan tu balik. Nanti besok anak kawan tu bunuh dia balik. Nanti anak dia besok bunuh dia. Tak, bukan macam tu maksudnya. Ini adalah hak pemerintah. Hukum bunuh ni, hak pemerintah, bukan macam cerita cowboy. Kan? Kau buat tembok sini kan? Tak. Ini maknanya kerja pemerintah. Dia yang menjalankan hukum qisas ataupun hukum hudud tadi. Kalau pemerintah tak buat, boleh kita buat? Tak boleh. Tak boleh kita buat. Habis dosa, dia pun dosa. Kita tak berdosa. Kan? Yang berdosanya pemerintah lah. Itu cerita dia. Rakyat tak berdosa lah. Melainkan rakyat tu reda sama lah. Mereda bi maksiatin, maksiat lah. Itu cerita dia. Ini kerja pemerintah. Jadi hadis menjelaskan haramnya kita apa nama merampas harta orang, kan? Tanpa maksudnya cara yang syar'i. Cara yang syar'i apa dia? Hak pemerintah juga untuk merampas harta orang yang tak bayar zakat. Pemerintah boleh
pergi ambil harta dia sekadar yang dia tak bayar zakat tadi. Bila dia tak mau bayar kan, maka boleh dipaksa dia untuk membayar zakat dia bila dah cukup nisab ataupun haul ya, dan haul lah. Hadis menjelaskan tentang begitu agungnya hari nahar, hari sembelihan korban tadi kan, dan cerita keagungan bulan Zulhijjah dan keagungan bumi Makkah. Dianjurkan khutbah pada hari hari yang korban, istihbabul khutbah yaumun nahar bi Mina, di Mina lah gitu. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qala qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hasbuka min safiyyah kadha wa kadha, qala ba'd ar-ruwat ta'ni qasirah, faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'i al-bahr lamazajathu, qalat وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا, رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. معنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها وقبحها, وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لابن عائشة رضي الله عنها قالت aku kata kepada Nabi SAW, cukuplah min Safiyah, bahawa daripada Safiyah ini begini dan begitu. Kata sebagai perawi yang ni pendek. Dia kata Safiyah ni pendek. Cukup kan? Gitu. Yang ni qasirah, qasirah ni pendek lah. Cukuplah kau dah kenal Safiyah ni, bahawa dia tu kalau dia jauh nampak pendek-pendek tu dia lah tu. Kan? Kata Nabi SAW, kamu telah mengatakan satu perkataan, kalau dicampur perkataan kamu itu dengan air laut, nasaya, dia akan bercampur. Air laut tidak akan berubah dengan sebab perkataan kamu yang yang keji itu. Kotor tadi. Perkataan kotor itu, maksudnya diumpamakan seperti kalau campur dengan air laut, rosak air laut. Dia akan, pada air laut ni banyak berbanding dengan perkataan kita tadi kan. Kalau campur dengan air laut, dia akan jadi rosak air laut tadi. Berat tu. Qala, kata Aisyah, aku telah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang. Sebut tentang seorang, orang tu dia tempang lah, gini-gini. Ada telinga sebelah tak ada. Okey. Aha. Dia macam-macam lah sebut benda tadi yang ada pada diri kau tu kan. Faqala, kata Nabi sallallahu, Nabi kata, "Mauhibu, aku tak suka." Nabi kata, "Aku tak suka anni hakaitu insanan wa inna li kadha wa kadha." Aku tak suka aku nak cerita tentang seseorang dan sesungguhnya kan, untuk aku ni atau bagi aku ni begini dan begini. Kan, aku tak mau cerita benda tu. Kalau dia tak suka, aku pun tak suka benda tu dalam diri aku. Kan, nak cerita tentang seseorang. Baik, jadi Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتَفُ عَلَى الْهَوَى. Nabi Islam tidak bercakap ikut hawa nafsu. Apa yang Nabi cakap itu adalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jadi maknanya pengajaran daripada hadis. Hadis ni sanad ya, sahihlah. Wasful uyub al-badaniyah huwa juz'un min al-ghibah. Menyebut tentang aib anggota badan seseorang itu sebahagian daripada mengumpat. Si kudung, si buta, jongang. Okey. Apa lagi? Okey. Ha? Ikutlah. Kurikrin. Eh? Lalang. Okey. Ha. Apa lagi? Sebut. Okey. Apa nama ni? Tung drum. Oh, tung drum tu ke? Ha kan? Dia tu tangga dia naik seorang lah. Orang tak boleh sisi. Kalau dia turun, kita akan tunggu dia akan naik lagi. Okey. Ni wasful wujub al-badaniyah. Sebut tentang aib badan seseorang kan. Ah, gitu. Apa nama? Oh, ustaz macam janggut kambing tu kah? Kan? Oh, ustaz macam singa tu kah? Janggut macam singa. Kembang macam singa janggut dia. Oh, tu kah? Ha, nampak. Ustaz lembut-lembut tu kah?
Yeah. Ustaz Sotong, mana Ustaz Sotong? Ini kan sebut tentang uyu. Aib badan dia kan. Juz'un, ha? Puji tak apalah, tapi jangan puji depan. Puji depan tak boleh pula, sembelih dia. Ha kan? Jadi kalau kita puji orang tu depan-depan dia, kita telah menyembelih dia lah. Ha kan? Jadi puji belakang tak apa. Takkan sebut benda aib sudah. Aib ni depan tak sebut, tak elok sebut, belakang tak elok sebut. Puji ni kan, depan tak elok, belakang bagus. Ha gitu. Pada binatang ke? Ha? Ngumpat kucing ke? Kucing pada reti pun, itu ngumpat dah. Ni cerita orang mukallaf dia kan. Kucing ni kita ngumpat kata habis dekat dia. Bawa dia duduk senyum tu juga. Kalau dia senyum lah. Kalau kucing jadi senyum lah. Ha, gitu. Ni cerita orang tadi kan. Dia kata sini. لذلك قال المصنف كان إذا الإمام النووي رحمه الله تعالى disebut dalam kitab Al-Adhkar Mubayyinan Al-Ghibah, menjelaskan tentang ghibah dengan panjang lebar lah. Dia kata dalam kitab Al-Adhkar dia, saya baca di sini, dia kata fa'amma al-ghibatu, kata Al-Imam An-Nawawi, adapun mengumpat itu, fahiya dhikruka al-insana, bahawa engkau menyebut tentang seseorang bima fihi mimma yakrahu, dengan apa yang ada padanya. Dia apa yang dia tak suka. Dia pun tak suka benda tu pada diri dia. Dia pun tak suka, tapi dia buat macam mana tak boleh dihilangkan daripada diri dia. Contohnya pendek. Dia ni kalau boleh nak makan ubat tinggi kalau dia jual. Sanggup jual rumah. Ada tak orang jual ubat tinggi aku nak beli? Berapa dia bayar? Aku jual rumah aku. Kan? Lepas jadi tinggi, tidur rumah pokok. Jadi tazen pula. Kan? Contohnya, dia pun tak suka benda tu ada pada diri dia. Kan? Gigi je orang. Gigi ke depan tu kan? Dia pun tak sabar. Ada tak orang suka bahawa gigi dia jadi macam tu? Kalau boleh dia nak pergi kedai doktor, boleh nak buang semua ni bubuh hak baru. Sebab tu yang dia pergi kedai klinik apa? Klinik yang bubuh apa besi apa tu? Dia punya tarik tu kan? Sanggup lah nak makan, nak senyum depan orang pun. Nampak besi dia senyum. Ini orang apa ni? Iron Man ke apa? Kan? Gitu. Nak apa? Nak pergi gigi dia ke dalam sama rapat kan? Begitu. Dia sama pun tak suka benda dia, pun tak suka benda tu ada pada diri dia. Kan? Katanya. Sawa'un kana fi badanihi. Sama ada pada badan dia, au dinihi ataupun agamanya. Au dunyahu ataupun dunia dia. Au nafsu ataupun diri dia. Nafsi. Au khalqihi ataupun pada sifat fizikal dia. Au khuluqihi ataupun pada akhlak dia. Kan? Aumalhi ataupun pada harta dia, ataupun pada anak dia, ataupun pada ayah dia, pada pasangan dia, pada hamba dia, kan? Ataupun pada, sebut habislah sini, pak saudara dia, mak saudara dia, kan? Serban dia, pakaian dia, jalan dia, pergerakan dia, senyuman dia, dia sebut habis ni. Au ghairu dhalika mimma yata'allaqu bihi, ataupun selain daripada apa nama yang disebut ini yang berkaitan dengan dia. Sawa'an zakartahu bilafzika, sama ada kau sebut dengan lidah kau. Au kitabika ataupun kau tulis. Dengan tulisan kau. Au apa nama? Ramazta au asyarta ilaihi bi'ainika, ataupun kau bagi isyarat dengan mata ya. Dengan isyarat dengan mata, isyarat dengan mulut, ataupun isyarat dengan tangan, ataupun isyarat dengan kepala, atau seumpamanya. Kan? Ini dikira mumpah. Ini kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab syarah Al-Adhkar dia. Gitu. Adapun mengumpat, dia panggil amal badan. Pada badan dia. Seperti yang kau kata, a'ma, buta. Kan? A'raj, aqra', qasir, tawil, aswad, asfar. Kan? Oh, black lah. Kan? Abang black. Abang metallic. Yeah. Gitu. Ini cerita tentang tubuh badan dia, tentang agama dia. Seperti kau kata fasik, sariq, khain, zalim, kan? Orang yang apa, kemudian dia apa yang tak mengambil berat tentang solat, mudah-mudah tentang perkara najis dan seterusnya lah. Itu disebut lebih banyak panjang ni kan dalam kitab dia. Jadi faham? Anda bolehlah rujuk lawan azkar tu kan, dari terjemah dia pun kitab azkar tadi kan.
hadis menjelaskan tentang syiddati tahrimil ghibah, pengharaman ghibah ni amat, amat beratlah, amat besar dosa dia kan. Jadi sini kata Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah, mana di sini Al-Imam An-Nawawi dia diletakkan hadis ini, maknanya disebut hadis yang paling, dia kata min ablaghin nusus nahyan 'anil ghaibah, hadis yang paling keras melarang tentang mengumpat ni kan, larangan disebut hadis larangan tentang mengumpat ni dikira hadis yang paling keras sekali lah. Ya, begitu. Rasulullah Al-Karim lutfahu wal afiyah min kulli makruhin, dia kata kita minta Allah Taala yang Maha Mulia jaga kita daripada perkara yang tak disenangi, tak disenangilah. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama urija bi maratu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin. Nabi sallallahu kata ketika aku dibawa naik ke atas, urija mi'raj ini maksudnya naik Isra, tentu Isra perjalanan, mi'raj naik. Apabila Nabi kata tak kala aku dibawa naik ke atas, maka aku melalui dengan satu kaum yang mereka itu ada kuku daripada tembaga. Qaumun lahum alfarun min nuhasin, kuku daripada tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar muka mereka dan dada mereka dengan kuku tembaga tadi. Faqultu man haula'i ya Jibril, aku tanya Jibril, siapa mereka itu? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhum an-nas, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Ini bukan orang tengah hutan Amazon tu makan orang. Kan? Ataupun mereka kata orang Batak makan orang. Dulu-dulu kan. Dia kata orang Batak makan orang. Kita tak tahu kan. Jadi maknanya bukan maksud itu. Orang yang mengumpat orang lah. Yang mengumpat orang tadi. Bukan yang makan fizikal orang tu. Bukan kunyah telan lah. Kan? Ha, dengar tu cerita orang makan orang tu betul ke tak kita? Betul lah betul ke? Tengok aku tak betul. Habis tengok dia makan orang lah. Tengoklah TV. Ha, tu cerita filem. Hak betul ya? Tahu orang cerita. Orang cerita ni kita tak tahu betul ke tak kan? Filem ni bohong. Dia bohong kita pun ganggu habis hulut-hulut. Dekat dia bohong kita kan? Lagi pandai bohong. Oh, lagi kaya orang tu. Pembikinan filem ni kan? Lagi pandai bohong, lagi kaya. Bohong kan? Buat cerita orang makan orang lah apalah kan? Ni makan maksud dia makan daging orang ni masuk mengumpat orang lah. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan maksudnya jatuh, terjebak dalam menjatuhkan maruah orang ataupun membuka aib orang lain. Ini kerja dia macam tu. Ditunjukkan kepada Nabi SAW macam tu. Hadis sahih lah. Pengajaran daripada hadis isbatu mu'jizatil Isra wal Mi'raj, hadis ini menetapkan, maknanya pengisbatan penetapan mu'jizat Isra dan Mi'raj, dan Rasulullah telah melihat daripada tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang hebat-hebat. Nabi telah melihat tadi. Kemudian lagi pengajaran hadis, ahlun nari yu'tuna quwwata yawmal qiyamah min ajli annahum yu'adzibuna anfusahum bi aidihim. Hadis menjelaskan bahawa ahli neraka mereka diberikan kekuatan pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk mereka seksa diri mereka sendiri dengan tangan mereka. Kekuatan yang Allah bagi pada mereka tu untuk menyiksa diri mereka sendiri dengan tangan mereka. Weh, kalau kuku pula tembaga ke? Kita hari ni ke? Kan? Orang buat dengan kita, kita buat keluar kuku. Tunjuk tingkat kereta tu. Kan? Dia buat kita lebih kurang potong apa nama, queue lah apa lah kan. Kita buka tingkat, buat keluar kuku lah tunjuk. Ini orang apa ni? Kuku tembaga ni kan? Siapa nak berani? Kalau di dunia. Kan? Tak kerat kuku tu, taruh. Bubuh sarung. Macam sarung pisau tu kan? Siapa cakap banyak, cabut sarung tunjuk. Ni. Kan cakap banyak lah. Kan? Nak pergi immigration, suruh cop pasport, cakap-cakap banyak, tunjuk kuku. Kan? Cop terus lah immigration tadi. Kan? Tak gitu. Silap-silap ni pemburu kita nak kerat tangan kita nak ambil kuku. Gitu. Ini cerita dunia dah. Cerita akhirat. So, dia beri kekuatan macam tu kan. Kuku daripada tembaga tu. Dia tak sebut besi. Besi kan? Tembaga. Kan?
Jadi fayakunu ta'dhibuhum li halihim aqwa lahum. Jadi maknanya depa akan menyiksa diri mereka tu dengan lebih teruk lagi lah. Cakar muka, cakar dada tadi kan. Gitu. Allah, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sebab tengah menggubat kawan kita, kita lah dia, WhatsApp. Aku sebelah ada menggubat hang. Kamu nak menggubat kau lah. Tengok. Kan? Tak maaf lah, aku takut nanti kuku jadi terbaga, nanti aku cakap muka aku sendiri. Takkan hang tak pernah menggubat aku kot. Kalau aku tak akan maafkan kau, takkan kau tak pernah menggubat aku. Kalau kau tak maaf aku pun tak maaf kau juga. Dia tak takut kau kuku kita pakai jadi terbaga ni kan. Cakap muka dan dadah ni. Hari tu aku tukar, aku tak mengumpat jugalah. Tapi tak teringat lah bila aku mengumpat tu kan? Aku tak apalah, aku maaf, sama-sama maaf lah kan? Tak nanti tunggu hari raya pun nak maaf. Setahun sekali, setahun dua kali kan? Cerita ni kita, kalau kita duduk dengan ramai-ramai macam tu lah cerita dia kan. Kalau sembang ke buat dia, ada lah. Dia ada lah, ya kan? Dia ada sebelah tu, tak nampak tu. Tiup-tiup kita kan supaya cakap benda tak elok ni. Cerita macam aib orang tu, aib orang ni, Allah. Dia bahaya. Jadi, mengumpat ni haram dia begitu berat lah. Sehingga ditasbihkan dengan memakan daging orang yang dah mati. Daging orang yang dah mati kan. Busuk kan, bangkai kan. Begitu. Makan dengan lahap pula tu. Itu maksudnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم على المسلم حرام. Setiap orang Islam atau orang Islam yang lain haram. Apa dia haram? Damuh, darahnya. وعرضه dan maruahnya. وماله dan hartanya. Tak boleh kita apa nama menyakiti dia dengan perkara-perkara ni kecuali dengan hak dia. Rawahu Muslimun. Penjelasan dia lepas dah. Masuk pula bab lain pula. Masih lagi dalam kitab perkara-perkara dilarang dalam Islam. Babu tahrimi sama'il ghibah. Haram kita dengar mengumpat. Kita ni dah sedar dah. Dah sedar dah, kita dah tak mau dah mengumpat orang ni. Tapi pula duduk dalam majlis orang mengumpat orang pula. Alah, nak kena dengar dia sembang pula. Kita nak kena macam mana ni ? Dia memang sembang kita. Melainkan kita ni boleh buat hati kering ke. Susah nak buat hati kering ke. Kan dia tengah-tengah mengumpat, kita pun bangun pergi ke lain. Ataupun buat earphone pasang Quran kan? Jadi berat lah, payah lah buat itu tu, payah. Sebab tu kita ni fikir, kalau kawan nak ambil rumah kita ni jenis kawan soleh ke kawan tak soleh. Kalau kawan soleh ni alhamdulillah, kalau jenis tak soleh yang kita memang tahu dah perangai dia, memang nak cerita pasal buruk orang, kita kena buat lagi. Ada nak rumah dah? Ish, kuah mana kan? Ketiga tak ada kot. Sibuk lah. Kan? Kita kena jari jalan pelepas gitu. Memang kita tahu dah kalau dia main rumah tu memang lah. Ni cerita ni memang biasa orang perempuan lah. Orang lelaki ni tak ada nak sembang. Dia sembang pada golf lah. Sambil duk katuk bola tu kan. Jadi ni cerita orang perempuan. Ada dua rumah dah kak. Kenapa ni ada belacan baru sampai macam belakang ni. Saya duk jual belacan bakar. Kan nak jual belacan saja, nak kata kat orang semua tu. Laki dia dekat dapur tadi kata, tak ada pemain rumah lah, kata kat orang. Bukan nak jual belacan dah sangat. Abang ada belacan, kami beli dah kemarin, kedai tu. Jadi, tengoklah. Kan, kita nak terima orang tadi. Takut kita ni jadi apa? Bertambah dosa kita. Kita dah sedar dah. Dah belajar dah. Tahu tentang dosa mengumpat orang ni. Hari ni cerita pasal dengar mengumpat pula ni. Melainkan kita ni boleh perbetul dia. Bagi syarat. Boleh nak main dah tapi ada syarat. Suami saya letak syarat. Syarat apa? Pertama tak boleh cerita pasal sembang pasal orang lain. Nak cerita buruk kita sendiri sama-sama kita. Kan? Itu pun tak boleh juga cerita keburukan kita dekat orang lain. Kita pula ceramah kat dia. Tak apalah, dan kalilah saya pergi. Ha, alhamdulillah. Mana dia tak sesuai kita, lu tak ngam lah. Kita nak jaga hati orang, jaga juga. Tapi jangan sampai kita ni terjebak masuk dalam dosa hak dia buat tu. Okay? Mendengar ni sama dengan bercakap lah. Ha, gitu. Jadi, maknanya kan, benda ni besar. Kan Nabi tu ingatkan kaum wanita tadi kan? Gitu. Kalau ada lelaki di rumah tak apalah. Lelaki duduk dalam dapur apa, dengar umpat. Sudah cukup-cukup lah cerita pasal orang lain. Lelaki boleh menyampuk kat dapur tu kan? Aha, gitu. Baik, kawan tu pun dia bangun balik awal sikit lah.
Ada tak? Ada tak kawan-kawan macam tu? Ada kan? Ada. Ustaz tanya, ustaz jawab. Memang betul ada. Kan? Memang betul ada. Saya tengok sendiri dan dia duk, kadang-kadang duk nak pergi rumah kita juga. Kita pesan awal, tak apalah, konar lah konar. Tahu tak konar? Ha, contohlah abang tak ada di rumah lah, pada pergi lepas ni. Tauriah lah, tauriah. Bukan bohong, tauriah lah, tauriah. Tauriah ni, kita ngilat lah, gitu. Maksudnya kita tak mau, memang kita tahu lah, memang kita tahu lah. Ha, gitu. Ada orang panggil macam tu, tak takut dosa. Cerita pasal aib lelaki dia, cerita pasal aib mak mentua dia. Kan? Aib dia tak pasal tahu. Aib dia tak tahu, dia tak aib lelaki dia, aib mak mentua dia, aib dipar dia. Begitu. Dosa, empat ni. Ini dosa percuma. Luah perasaan tak kena, tak kena gaya, orang kata kan? Baik, tahrim sama'il ghibah. Wa amri man wa amru man sami'a ghibatan muharramatan yarudduha apa nama? Wal inkar ala qailiha. Maksudnya diharapkan mendengar umpatan dan perintah supaya mereka yang mendengar umpatan tadi dia mengingkarinya. Tolak dan mengingkarinya di atas orang yang bercakap tadi. Tu saya kata Allah, kita pun teruk ya. Eh. Kita ni teruk dia orang lagi. Orang hak kita sebut tu, kita teruk dia dia lagi. Ha. Esok dia tak main rumah kita. Kan? Tak main, tak kawan kita dah. Sebab tak ngam. Tak ngam, alhamdulillah. Orang macam tu memang tak payah ngam pun. Kalau kita tak mampu, dia kata sendiri, وَإِنْ فَإِنْ عَجَزَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ. Kalau kita tak mampu nak tolak dia, nak ingkar dia, ataupun dia tak terima apa yang kita nak cakap, فَارَقَ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ إِنْ أَمْكَلَهُ. Jadi kalau boleh, tinggalkan majlis ni. Kalau dia pergi rumah kita, kita buatlah apa-apa pun. Penyapu ke, sapu sampah ke, apa-apa. Kan biar dia duduk sorang-sorang dia. Nah, ataupun kita masuk bilik air, duduk lama-lama dalam bilik air. Kalau bilik air dia dua pintu, lagi senang. Masuk ke pintu depan bilik air, keluar ke bilik utama. Dia kata apa lama, padahal kita duduk lena-lena dah. Lena lah bilik lah. Dia ketuk pintu tandas ni, kami saya nak balik lah, balik lah. Ha, senang. Orang macam tu tak biar duduk kawan. Tak usah nak jaga hati orang sangat lah dalam bab tu. Ya. Ini kita pesan kepada para suami, pesan kepada para isteri. Para isteri, pesan kepada diri sendiri. Bukan saya kata orang perempuan memang. Tapi betul kan, dia realiti dia macam tu. Eh? Nak jaga lidah ni payah, susah. Kan? Bukan kira putuskan cerai terakhir. Tak. Kan? Jadi begitu. Bukan putus cerai terakhir. Dia ni Islam ni, dia ada macam batasan dia. Macam contohnya orang main rumah kita, bagi salam. Dia nak main rumah kita. Sorry lah, saya tak boleh terima tetamu lah. Tak dosa. Dia nak berasa hati, itu terpulang pada dia. Ah, bukan membutuhkan silaturahim. Boleh tak main lain kali telefon dulu? Amboi yang sombong lah. Kan? Kita sombong pula. Dah nak keluar semua ni, nak keluar. Nak keluar pergi mana? Dah nak keluar pergi bilik ayat belakang rumah. Kita tak salah. Kita nak keluar lah kan? Sebab kita tak nak terima dia. Begitu. Pandai-pandai lah. Ini cerita pandai-pandai sendiri. Baik. Di sini Imam Nawawi dia cerita panjang lah bab ni kan. Boleh saya bacakan di sini. Dia kata. Kata Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Zakar. Ini Syekh Salim ni dia ambil balik. Kan? I'lam. Ketahuilah. Annal ghibah. Bahawa. Bila si ulama ni bila dia bertulis kitab. Dia berkata i'lam. Ketahuilah. Benda dia nak cerita tu besar. Dia tak cerita terus. Dia kata. I'lam. Ketahuilah. Bila guna perkataan i'lam tu, benda yang dia cerita tu besar. Penting sangat. Jadi kita kena ambil berat. Ha, itu usuluk bahasa Arab. Macam tu. Kalau kita nak cetak orang, nak cetak orang bahasa kita kan. Ha, nak tahu lah. Ha, kan? Hantau kau. Nak faham. Kita yang benda kita nak cerita tu, benda penting lah. Ni, ha, dengar ni. Ha, dengar ni. Ha, kan? Jadi tu lah. I'lam tu lah. Ha. Annal ghibah, bahawa mengumpat itu kama yuhramu ala al-mughtab zikruha yuhramu ala al-sami'. Maknanya okay, sebagaimana diharamkan untuk orang yang bercakap itu haram, begitu juga haram orang yang mendengar istima'iha wa iqrara, diharamkan bagi dia mendengar dan mengakunya. Kita dia terdengar dia kata eh soalah, kita potong cepat-cepat, tentu tak apa ha?
Kalau kita dengar, ya kah? Ya kah? Ha, bila ya kah tu, ha, maknanya, ha, kan? Ha, kongsi ya. Kira kongsi ya tu. Melainkan dia sebut tak, eh, dengar je tu. Kan? Kita semang pasal orang, semang pasal kita sudah. Ha, ha tak apa, ha? Hal tu dia dah, dah blok lah, dia sekat dah kawan dia tadi, dia sebut buruk orang lain. Jadi maknanya, dia bila jumpa kita, dia berhati-hati, tak cakap benda tu dah. Kalau nak berkawan dengan aku, lah ni lah aku. Aku tak suka cerita pasal orang lain. Kan? Ha. Kalau kita nak cerita pasal bola ke, pasal ayam ke, pasal kucing ke, tak apa. Ha. Tapi buang masa pula tak ada faedah kan? Baik. Fayajibu ala man sami'a insanan. Maka wajib ke atas seseorang yang mendengar seseorang yang lain, yabtadi'u bi ghibatin muharramatin. Dia nak, orang dia bila dengar orang tu dah mula cakap benda ghibah mengumpat tadi, ayyan hahu, bahawa dia kena larang. Itu tak apa. Itu majlis amal makruf nahi mungkar. Kan? Jadi balik kita boleh buat sembang buat gurau dengan kawan kita, tak apa. Kita ni duduk sembang ni, ish, kita kena majlis duduk ni majlis amal makruf nahi mungkar. Wish. Jadi kita majlis amal makruf nahi mungkar apa bukan orang buat mungkar depan kita. Kita je yang buat mungkar. Mungkar apa? Mengumpat orang. Ya, ni kita jangan buka cerita ni. Ya. Illam yakhaf dararan, illam yakhfa darar zahiran, illam yakhfa darar zahiran, walaupun dia punya mudarat tu tak zahir depan kita kan. Mudarat dia mengumpat orang tadi tak zahir depan kita. Maka kita kena tegah juga, larang. Fa in khafahu wajib alaihi inkar bi qalbihi. Kalau dia takut kat orang mengumpat tadi kan. Depan dia kan polis mengkap sak ke apa-apa, dia kena panggil lah. Polis tu nak mengumpat orang, dia takut jadi sumbat dalam penjara, habis lah. Kan? Buat wajib ingkar dalam hati je lah. Wajib ingkar dalam hati. Kalau kita ingkar dengan lisan kita, tak kira sumbat kita masuk dalam penjara. Sebab dia ada kunci penjara, kita tak ada. Kan? Ha. Baik, kalau boleh. Maksudnya kita kena ingkar juga dengan hati kita. Dan kita tinggalkan majlis tu kalau kita mampu untuk meninggalkan majlis tu lah. Kalau kita mampu dengan lisan untuk memutuskan umpatan tadi, maka kita buat dengan lidah kita, kita bikalamin akhar, kita buka cerita lain. Kan? Tengah duduk umpat orang tu, kucing tu besar lah kita kata lah. Kan? Jadi kita kona kot lain dia pun. Tukar topi. Kan? Untuk kita padahal bukan nak tengok kucing tu pun. Ya. Jadi nak kita lari pada mengumpat tadi. Fa in lam yaf'al, kalau dia tak buat asa dia pun dosa juga ah. Maksiat juga ah. Ha gitu. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Fa in qala bi lisanihi, kalau dia kata dengan lidah dia, uskut, diam ah, sedang mengumpat orang. Wa huwa yashtahi biqalbihi istimraruhu, dia kata ke kawan tu kalau umpat orang tapi hati dia cerita tak apa aku syok kau dengar. Kalau dia dalam hati dia macam tu kata dia, wadhalika nifaqun, itu dia sifat kemunafikan, la yakhrujuhu anil isim, dosa juga, dosa juga. Kita ni dengar cerita pasal orang, dengar cerita pasal cerita orang ni seronok. Eh, sebab tu orang majlis-majlis ceramah-ceramah politik ni mana ada kosong. Mana ada penceramah-ceramah di atas pentas, dia punya audien dia kerusi. Tak ada. Ya hakpi tu semua nak dengar apa ni? Nak dengar apa? Ni dia panggil apa? Dia cerita-cerita baru. Ya, cerita-cerita panas. Kan? Oh, tak apa. Dia ni memang pakar korek orang ni. Kan? Sebab tu dia punya ceramah dia ramai orang dengar. Oh, dia pakar ni. Pandai cari aib orang. Dia boleh sebut pula tu. Detail pula tu dia sebut kan. Ada orang lari. Sin pun dia sebut juga. Kalau lari dia kan, sin kat belakang pun dia sebut. Oh, dia memang kuat ingatan dia tu. Dia boleh sebut sin kat belakang tu. Kan? Nah. Hak ni. Kalau dalam hati dia suka, maka dia kira nifak yang tak keluar juga daripada dosa. Bila dia kata, bila orang tu nak mengumpat, dia kata, diamlah tu nak mengumpat orang. Hati dia pun kena sama juga. Kalau hati dia pun suka dengar orang nak mengumpat pasal orang, tapi lidah dia kata jangan. Ha, tu tak jadi. Dia kena benci dengan lidah, dia benci dengan hati mengumpat orang ni. Ini kata Al-Imam Al-Nawawi.
ومتى اضطر المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار وأنكر فلم يقبل منه ولم يتمكنه المفارقة بطريق حرام على الاستماع والإصغاء الغيبة. Dia kata, kalau dia tak mampu nak menegah orang tadi daripada mengumpat, dia tak boleh nak mengingkari orang tadi. Bila dia ingkar pun orang tu tak terima, cerita juga. Tak sahlah cerita pasal orang. Dia aku nak cerita juga. Kan? Sembang juga. Kita pun larang dia buat lagi juga. Lepas tu kita pula tak ada jalan nak keluar dari tempat tu kan? Kan? Contohnya, kita atas kereta api ke apa kan? Tak kereta api, ETS, apa ETS? ETS, tu sebelah kita, cerita kan? Kita lah lari, kita pula. Kursi semua penuh. Nak pergi bilik ayak pula, tak boleh nak lalu bilik ayak. Jadi macam ada benda yang menghalang kita. Jadi, macam mana buat? Dia kata, bal tariquhu ayyazkurallahi ta'ala, azkurallahi ta'ala bilisani wa qalbi. Macam mana? Zikirlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dengan lidah dan hati dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuba baca Quran. Ya. Kau tu pun cerita je. Kan ada orang jenis suka bersembang kan? Pernah cuba tak orang yang jenis bersembang tak berhenti ni? Allah, dia boleh bersembang daripada Penang sampai Kuala Lumpur. Tak berhenti patah. Dia kan peduli kita lena ke apa ke? Kita jawab dengan bunyi kroh, kroh ke? Hak tadi, ha, ya, ha, ya, ha, ya, ha, 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 ha. Lena. Kan, dia tak boleh. Dia bersembang dari Penang sampai Kuala Lumpur. Dia boleh buat kereta. Kita sudah sampai dah ke? Sampai tadi lagi dia kata. Aku turun minum kopi dah. Hang tak jaga lagi. Ha, tak apa. Sembang pula. Jadi, kita berzikir lah. Dengan lidah dan dengan hati kita terus. Ataupun kita berfikir pada perkara yang lain. Ini solusi yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau kita tak boleh lari dalam majlis mengumpat orang tadi. Kalau hari ni kita ada iPhone lah. iPhone tak apa lah. Buat iPhone lah. Ha, gitu. Dia tak beli yang pakai iPhone apa-apa. Dia cerita juga. Dia cerita. Sembang ni, ni. Ada. Saya cakap ada tu. Saya pernah jumpa. Itu je lah. Orang lain tak tahu lah. Siapa dia Ustaz? Terus tanya. Ha, siapa dia? Nak cari korek tu sah. Ha? Baik. Jadi supaya apa? Supaya kita disibuk daripada daripada mendengar apa nama perkataan dia yang ngumpat orang tadi. Maka tidak memudaratkannya selepas demikian itu. La yadurru ba'da dhalika sab' min ghairi istima' wa isgha'. Dia kata lah. Ini cerita kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian, kalau mampu selepas itu untuk lari bila dia tertengok ada kerusi kosong belah tu, kita kata, aku dah pergi sana tak? Kita tengok ada kosong belakang, kita pun berjalan duduk belakang. Tiga ada seorang. Kan? Duduk orang sebelah tu lagi teruk, mumpat orang belah. Ya Allah. Kan? Jadi mana ya? Lepas ni aku tak naik kereta api dah. Naik kapal terbang pula, cepat sikit. Kan? Terbang pula, mahal pula lah, tak mampu. Kemudian, Qala Allah Ta'ala ala surah Al-An'am ayat 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina. Apabila kamu melihat orang-orang yang mereka bercakap-cakap bermain-main dengan ayat-ayat kami, kan? Fa'rid anhum, maka berpalinglah daripada mereka hatta yakhudun, sehingga mereka tu masuk berbincang fi haditsin ghairi, tentang perbincangan yang selain tadi, daripada bicara tentang ayat-ayat Allah Taala, dan mereka mempertikaikan ayat-ayat Allah Taala tadi. Jangan duduk dalam majlis dia. Wa imma yusiyadaka syaitanu, kan? Dan jika syaitan ini menyebabkan engkau lupa, kan? Fala taq'ud ba'da dhikra. Maka bila kamu dah ingat, maka jangan duduk lagi bersama dengan kaum yang zalim, ma'al qaumil zalimin. Al-An'am 68. Di antara syair yang dilantunkan berkenaan dengan larangan mengumpat ni, kan? وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سَمَاعِ الْقَبِيحِ, maka pendengaran engkau, jagalah dia daripada mendengar benda yang keji. كَصَوْنِ اللِّسَانِ عَنِ النُّطْقِ بِهِ, seperti mana engkau menjaga lidah engkau daripada bercakap benda yang keji. Telinga pun macam tu juga. Jaga jangan dengar benda yang keji. فَإِنَّكَ عِنْدَ السَّمَاعِ الْقَبِيحِ, engkau ni ketika engkau mendengar benda yang keji, شَرِيكٌ لِقَائِلِهِ, maka engkau sekutu dengan orang yang bercakap. فانتبه, maka berhati-hatilah. Qala Allah Ta'ala surah Al-Qasas ayat 55, ba'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu. Apabila mereka mendengar benda-benda yang lara, benda-benda yang apa?
tidak mendatangkan kebaikan, a'radu anhu, maka mereka berpaling daripada majlis lara tadi. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaqil jahilin. Ya, surah Al-Qasas. Maksudnya bila kamu mendengar mereka menyebut perkataan-perkataan yang lara, yang keji tadi, maka maknanya berpalinglah daripada mereka dan kamu katalah wa qalu, apa nama, wa qala, mereka berkata, lana a'maluna, kami amalan kami, kamu amalan kamu. La nabtaghil jahilin, kami tak mau nak kawan dengan orang yang jahil lah. Salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu. La nabtaghil jahilin, kami tak mau duduk dengan orang yang jahil tadi. Jadi kata Syekh di sini, hafizahullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan ayat ini, ayat ini tentang orang-orang yang beriman, yang mereka itu tidak suka untuk bercampur dengan orang-orang yang lara. Bahkan apabila ada orang yang membodoh-bodohkan mereka dan bercakap dengan perkataan yang tidak layak, maka jawapan dia, mereka berpaling daripada majlis tadi. Tak cakap banyak, bangun pergi ya. Bangun pergi saja. Tapi mereka tak jawab dengan perkataan yang keji juga. Orang kata mereka, orang maki mereka semua, dia tak maki balik pun. Dia tak kata balik pun. Dia bangun pergi. Tak apalah, amalan masing-masing lah. Assalamualaikum. Salamun alaikum, maksudnya assalamualaikum. Itu maksudnya. Pergi salam. La nabtaghil jahilin. Kami tak boleh cakap dengan orang tak hati lah. Kata kami tak hati pun, oh lagi marah buat tu. Kami nak cakap dengan orang yang cakap yang elok ya. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ini orang-orang, sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutnya di pembukaan surah Al-Mu'minun. Ya? Mereka orang-orang yang berpaling daripada perkara-perkara yang lara, cakap benda-benda yang tidak mendatangkan pahala, bahkan yang mendatangkan dosa. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Okey. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu buat benda satu yang kamu tak pengetahuan tentangnya. Jangan bercakap, jangan buat, kan? Sesungguhnya apa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kan? Maknanya semua benda ni akan disoal di hadapan Allah Taala. Kemudian datangkan lagi ayat daripada surah Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, diulang balik ayat tadi, hatta yakhuduna fi hadithin ghairi wa imma yusyannaka syaitanu fala taqul ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin. Jadi ayat ni Allah Subhanahu wa taala maknanya bercakap, berdialog dengan orang-orang yang orang-orang yang berimanlah, hamba-hambanya. Allah Taala memerintahkan supaya mereka berpaling daripada orang-orang yang memperolok-olokkan dan mendustakan ayat-ayat Allah. Sehingga depa bercakap benda lain, maka kita pun boleh duduk lagi lah dalam majlis tu. Bila bercakap tentang mempersendakan ayat-ayat Allah, maka kita bangun pergi. Jadi ayat ni ditujukan kepada semua orang lah. Dan juga kepada semua orang daripada umat ini. Jangan diduduk di kalangan orang-orang yang berdusta, kan, yang apa, membesarkan ayat-ayat Allah Taala tadi. Ataupun ayat Quran tu dia tafsirkan ikut kehendak dia, Pak. Ayat Quran dia baca tapi dia tafsirkan ikut kehendak dia. Ha, gitu. Bukan kehendak yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa'an Abi Darda radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. Oh, siapa yang defend saudaranya yang diumpati tadi, maksudnya orang cakap benda tak elok dengan kita pasal kawan kita, kita defend, mana ada lah, tak ada lah, tak betul yang cakap tu, bangkang. Siapa bangkang orang mengumpat saudara dia ataupun burukkan saudara dia, kawan dia juga, maka Allah Ta'ala akan jauhkan muka dia daripada api neraka pada hari kiamat. Begitu. Macam inilah. Macam kisah apa nama, Ka'ab bin Malik kan? Ka'ab bin Malik, dia tak ikut serta dalam perang Tabuk kan? Sampai di sana Nabi tanya, mana Ka'ab? Aku tak nampak dah. Seorang Ansar kata, oh dia ni Rasulullah habasahu, maknanya burdahu, dia ni terkurung dalam selimutnya. Maksudnya dia memang tak mau main sekolah, saja tak mau main.
sahabat Sa'ad bin Mu'az ke Sa'ad bin Ubadah, lupa dah saya. Kan? Sa'ad bin Mu'az. Ataupun ya, Mu'az bin Jabal. Itu confuse lah. Dia kata bi sama qulta. Buruk orang cakap. Defend. Dia defend. Buruk orang cakap. Kami tak pernah kenal daripada Ka'ab, mereka yang baik saja. Rasulullah SAW diam, tak tahu lah. Kita defend kita kalau orang sebut buruk sekawan kita pasal sebab kita tak usah sebut benda tu lah. Kita bukan baik pun. Ya. Yes. Memang dia marah lah kita cakap gitu. Hang tak baik, aku baik dia tak. Gitu. Jadi maknanya hadisnya pendek ya. Ini sahih. Kalau kita defend kawan kita daripada benda yang yang orang ngumpat ke orang kutuk ke, maknanya Allah Ta'ala akan palingkan muka kita daripada api neraka pada hari kiamat. Itu cerita dia. Jadi pengajaran daripada hadis yang bagi seharusnya, semestinya bagi orang yang mendengar orang mengumpat tadi, orang Islam yang lain, bahawa dia membantahnya atau membangkangnya. Kalau tak mampu, dia tinggal majlis tadi. Kalau tak mampu nak bangkang, dia tinggalkan majlis tersebut. Hadis juga menjelaskan tentang kelebihan orang yang menolak umpatan orang lain terhadap sahabatnya atau saudaranya lah. Kelebihannya. Dan juga hadis menjelaskan bahawa difa' anil muslim, mempertahankan maruah seseorang muslim dan dirinya adalah jalan kejayaan, jalan keselamatan, jalan selamat ataupun jalan untuk selamatkan diri daripada siksaan neraka jahanam pada hari kiamat. Hadis menunjukkan tentang besarnya kehormatan kaum muslimin. Tak boleh maknanya nak di diaibkan dia macam mana sekalipun. Jadi hadis juga menjelaskan al-mujtama' al-muslim, masyarakat muslim mutamasikun. Banyak mereka ni saling bertaut. Masyarakat muslim ni macam tu orang Islam. Kalau dia dapat buat BM lah, BM lah. BMF, BMF. BM apa? B apa? BMF lah kan. Beli muslim, barangan muslim. Utamakan, bukan belilah. Utamakan barang muslim. Ah, bagus kan? Orang Islam ni mesti macam tu lah. Kan? Al-Muslim akhul Muslim. Mujtama'ul Muslim mutamasikun. Macam tu. Mereka ni ibarat seperti bata. Bata yang diikat bata di simen tu kan. Orang, bata bukan orang susu macam tu. Dia macam tu. Baru dia, dia tangkap betul. Orang belajar buat kan, bata di dinding ni. Ha? Susun bata kan. Bukan ibu simen sama ya. Tak tu orang tak belajar sekolah bata. Sekolah ikat bata. Jadi begitu kan. Jadi orang Islam ni macam tu. Mutasyabik, utama, mutamasik. Kal bunyanil marsus. Seperti binaan yang kukuh. Yashuddu ba'duhu ba'da. Sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Sepatutnya kita ni kempen ni lah marah. Tapi semuanya ada hikmah Tuhan lah kan. Hikmah Tuhan. Maksud gitu. Bukan tak boleh beli barang lain, belilah. Tapi kalau ada orang Muslim, saudara kita. Kan? Kita utamakan saudara kita dulu kan. Ha, gitu. Jadi orang tak beli barang kita lah marah. Lama dah mereka tak beli barang kita. Kita baru ni yang tak mau beli barang mereka pun. Tapi kena beli juga barang mereka sebab yang asal produk tu mereka punya. Mereka buat kan. Macam mana? Goreng pisang. Pisang. Tepung. Tepung kilang siapa? Kan? Lainlah kita ada kilang tepung belakang rumah kita. Kan? Pokok tepung tak ada apa. Pokok gantung tak ada kan? Macam mana nak buat tepung? Tepung beras boleh lah. Tepung beras mak kita macam nak kisar dah eh. Mak kita mati tinggal batu kisar. Mak saya dah meninggal tinggal batu kisar tu, batu kisar. Wallah tak nampak, tak tengok sebelah mata eh batu kisar tu. Hei. Malam tu dia rendang, dia rendam apa? Beras. Malam tu esok nak buat tepung talam ni. Tepung talam. Rendam beras ni. Wallah nak buat macam tu. Esok pukul 4 pagi dekat macam grup. Apa dia? Buat kisar beras buat tepung talam. Ha kan? Ha tu yang ori tu. Kan? Ha lah ni semua express lah. Balik express, tunjuk lah. Kan? Tinggal lah batu tu kan. Tengok, teringat kat mak tengok batu lah. Oh batu kisar mak, duk kisar batu kan. Duk kisar apa? Kisar beras. Buat tepung talam. Ha gitu. Ha, tak ada lah tepung talam nak makan kena pergi tunjuk lah. Tak ada tempat, kadang-kadang tak ada tempat nak tunjuk pun. Tu kat Sungai Buloh dah dia kata. Jitra punya, Jitra mari kan. Okey jugalah. Masuk kutu pula lah sikit lah. Baik.
وعن عثمان بن مالك رضي الله عنه في حديث في حديثه الطويل المشهور. عثمان بن مالك رضي الله عنه pada hadis dalam hadis yang panjang yang masyhur, dia ambil singkatan jelah. Hadis panjang ni. Allazi taqaddama fi bab ar-raja', nu dah lepas dah bab ar-raja' tu, bab mengharap tu. Jilid pertama dulu, ni jilid ketiga lah ni. Tak tahu lah 14 tahun lepas dah. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia kata. Nabi sallallahu bangun, dia kata. Yusalli, Nabi bangun solat. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina Malik ibn Dukhshum? Aina Malik ibn Dukhshum? Mana ada Malik bin Dukhshum? Faqala rajulun. Kata seorang lelaki. Dhalika munafiqun. La yuhibbu Allah wala rasulahu. Dia kata, oh, Malik bin Dukhshum tu seorang lelaki munafik yang tidak mencintai Allah dan tidak mencintai rasulnya sallallahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqul zalika. Nabi kata janganlah kata macam tu. Nabi kata jangan kata macam tu. Ala tarahu, tidakkah kau lihat, qad qala, bahwa dia telah berkata la ilaha illallah, yuridu bidzalika wajha Allah, yang mana disebut la ilaha illallah tu kerana mengharapkan wajah Allah. Wa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas neraka orang yang kata la ilaha illallah ni, yang dia mengharapkan dengan perkataan dia itu wajah Allah. Maksudnya dia ucap la ilaha illallah tu dia faham tu. Dia ucap la ilaha illallah, dia faham betul tuntutan la ilaha illallah, syarat-syarat kalimah la ilaha illallah, pembatal-pembatal kalimah la ilaha illallah, dia faham betul. Dan dia beramal dengan la ilaha illallah tadi. Dengan semata-mata nak harap wajah Allah Ta'ala, maka Allah haramkan dia tadi daripada neraka. Takkah kita baca satu hadis yang orang tu dia bawa 99 lembaran amalan kejahatan dia. Semua jahat, tak ada baik. Allah Ta'ala tanya, dan dia pun yakin dah jahannam ada. Dia kata habis lah, tak ada. Allah kata ada lagi dah, habis-habis tak tulis. Tak ada, dia kata tak ada. Kut lah penulis-penulis tu tak tulis. Tulis semua orang, dia kata. Kut lah mereka terlupa. Adakah mereka telah menzalimi kamu? Tak ada, tak ada, dia tulis semua. Adakah yang terlepas? Tak ada, dia kata semua tu. Allah Ta'ala kata ada, ada. Oh, bila Allah kata ada tu lega sikit lah. Ya, lega. Apa dia? Dia keluarkan kad. Bitaqah ni kad lah. Bitaqah ni mendekat. Tak tahu lah rupa dia macam mana. Tapi bitaqah yang tertulis padanya la ilaha illallah. Mana dia ni orang yang mengucap la ilaha illallah, yang dia tak menyekutukan Allah. Dia tak menyekutukan Allah. Tak syirik dengan Tuhan. Nah, tadi dah berat lah. Berat lah timbangan kejahatan tadi. Dia yakin mana dia tak selamat lah. Tapi rahmat Allah Ta'ala mendahului perasaan dia tadi. Dia letakkan kad ni atas la ilaha illallah tu, terbang habis. Ya, 99 lembaran amalan kejahatan tadi kan. Rahmat Allah Ta'ala wasi'aku wasi'at rahmati kulli syai. Allah Ta'ala kata rahmat. Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Ya? Jadi begitu. Allah Ta'ala ni rahmat dia, kasih sayang dia di dunia ni, semua dapat. Semua dapat. Hak fitnah dia dapat. Ya kan? Hak kapir dengan dia dapat. Taat pada dia pun dapat dunia. Tapi akhirat, kan, hanya untuk orang-orang beriman sahajalah di akhirat tadi. Itu cerita dah. Jadi maknanya yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa yaghfiru man yasha'. Allah menyiksa siapa yang dia kehendaki, dan dia akan ampunkan, rahmati siapa yang dia kehendaki. Itu suka dia. Dan kita minta bahawa kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati. Amin. Baik, hadis dalam hadis punya nombor hadis 417. Lah ni hadis 1529. Hadis yang ke-417 dulu. Lama dah, tak tahulah stesen yang keberapa. Kan? Tak tahu bertahun-tahun dah. Saya baca Rasul ini lama dah ni di sini. Kan? Tu. Kemudian, wa'an Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Fi hadithihi at-tawil, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang. Ini Ka'ab bin Malik pula. Ini Ka'ab bin Dukhshum.
fi qissati taubatihi, pada kisah taubatnya. Wa qad sabaqa fi babit taubah, nu dah lepas bab taubat dulu lah, lepas dah marah ulang balik. Qala, dia kata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil qaumi bi tabuk. Nabi Rasulullah kata dekat sahabat-sahabat dia ketika Nabi sedang duduk di Tabuk tu, ma fa'ala Ka'b ibn Malik, apa Ka'b buat? Ka'b mana ni? Tak ada apa. Faqala rajulun min Bani Salimah, kata seorang lelaki daripada kabilah Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burdahu. Maknanya dia ni terkurung oleh burdah ni, maksudnya burdah ni kalau ikut selimut lah, bur, tapi di sini dia daripada kinayah. Kinayah daripada dua lambung dia. Ni. Maksudnya janibahu. Isyarah ila i'jabi binafsihi. Maksudnya sebagai kinayah, dia ni berasa cukup lah di rumah, tak pergi mana-mana lah. Kagum dia dengan apa yang ada di rumah dia tadi kan. Musim panas. Musim panas. Kita musim panas kita duduk tahu lah. Selalu tak keluar rumah. Tambah musim jerbu ni. Musim jerbu ni kan. Musim jerbu. Bukan musim jerbu. Jerbu mereka buat. Bukan musim. Kan, kalau musim bunga, musim luruh memang lah. Hak ni. Manusia buat. Kan. Merosakkan alam. Proses. Proses kehancuran alam ni manusia buat sendiri. Proses kiamat ni, kita yang duk usaha. Pergi kiamat cepat. Kan. Pancang-pancang pasak-pasak bumi pakai dok gerak bena. Tambuk laut, tambah tambak laut. Kan? Gunung ganang tadi kan. Bakar habis hutan-hutan ni. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Asap penuh. Tu semua habis. Tahu saya kena sebab tahu lah pasal apa, wallahu alam lah. Pasal jerbu ke pasal tahu lah, kita tak tahu kan. Tapi saja nak kena tu. Insya-Allah cuci dosa apa insya-Allah. Mudah-mudahan. Begitu. Jadi bila Nabi kata macam tu, seorang sahabat ni dia kata, "Oh, dia ni seronok dalam rumah dia. Sekarang ni dia panggil panas. Perang Tabuk ni perang dia panggil Jaish al-Usrah. Perang payah. Kan? Tentera tadi tak cukup kelengkapan, panas semua-semua tadi kan. Nabi penduduk di Tabuk berapa belah hari. Kan? Tak perang pun, tak jadi perang pun. Nak tunjuk ya. Nak tunjuk pada Rom tadi kan, hari mereka duduk pakat dia, sebab apa sampai kepada Nabi berita bahawa mereka tu sedang berpakat nak serang Madinah. Nabi keluar tunggu lah. Tunjukkan dia lah. Tak berani pun. Tak main pun. Balik. Tak perang pun. Okay. Ada cerita dia. Jadi bila wan nazar fi itfaih, yang mana dia tengok maknanya. Okay. Dia telah apa nama? Habasahu burdahu wan nazar fi itfaih. Duk tengok pada apa nama kebun dia apa semua tadi kan. Benda yang menyeronokkan dia. Kiri kanan dia lah. Sonok tengok kiri, sonok tengok kanan dia. Dalam rumah kan? Ataupun di kebun kan? Masa tu pula buah-buah tengah duduk masak. Buah orang tempat siap untuk dituai. Waktu tuai buah ni. Buah kumuk, buah kurma tu. Waktu tu. Ha, kita kalau musim durian luruh, kita tak pergi mana? Kalau kita ada dusuk, tambah musang king lah. Hai. Anak telefon pak, main lah kita ni nak buat kekah kambing ni. Kan cucu ni. Wei, lah ni musim. Musim musang king duk luruh hang tahu ke? Saya pergi pak balik tengok tak ada apa kulit benda dah. Orang tolong pergi kutip. Depa kutip bukan depa bawa hilang tu, kan main-main. Ya, depa selamba pula tu macam kebun depa. Orang tanya dia, "Pawah, pajak." Pajak benda. Tuan tak ada. Ni. Jadi bila dia kata macam tu, Muaz bin Jabal lah ni, tadi hadis saya sebut betul ni. Saya confuse tadi kan. Rupanya ada tak ni. Faqala lahu Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal kata radhiyallahu anhu, "Bi sama qulta." Buruk hanya kah? Buruk, oh, defend tu. Marah tu. Kawan cakap ada dia seronok dalam rumah dia, duduk selimut dia, kan apa? Maksudnya panas ni. Kan ada dalam rumah ada air sejuk ada apa kan? Air dalam tempayan apa lah. Kita kalau kampung air dalam tempayan lah. Orang Arab dia tak ada tempayan. Dia ada qirbah tu. Qirbah yang dibuat pada kulit tu kan. Buah ayak biak dalam tu ayak sejuk. Kan? Oh dia. Jadi mana ya? Kata Muaz, buruk hang cakap. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah, sumpah tau. Sumpah. Wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairan, kami tak pernah kenal Ka'ab ni melainkan dia yang baik. Melainkan yang baik yang kami kenal pada dia ni. Fasa kata Rasulullah, Rasulullah tak jawab apa. Rasulullah kata apa? Diam. Tak bantah. Hadis muttafaqun alaih.
Kena bab ma yubahu min al-ghibah. Bab menjelaskan pada apa yang diharuskan mengumpat. Weh, bolehkah mengumpat? Ah, seronoklah dia kata. Boleh mengumpat. InsyaAllah. Hari ini kita sambung lagi lah. Ya, rehat sekejap. Kita sambung satu subjek lagi insyaAllah. Tiba'un Nabi SAW. Nanti cerita bab diharuskan mengumpat. Masa bila tadi? Eh?